Lovers, dunia custom tanah air boleh dibilang sedang menggeliat. Banyak varian karya custom untuk kendaraan roda 2 pun bermunculan. Bahkan sejumlah motor custom tampil unik dan juga menarik. Salah satunya adalah Mini Davidson karya Suryana Gandhi. Mini Davidson merupakan custom motor yang dibangun dari kendaraan aftermarket bermesin 125cc yang dibentuk mirip Harley Davidson. Mini Davidson Indonesia, begitulah sebutan untuk sepeda motor unik yang sekilas mirip Harley Davidson. Hanya saja, motor karya builder lokal Suryana Gandhi ini berukuran mini sesuai namanya. Kalau ide awalnya sih sebenarnya kepengen cari yang unik-unik. Iya, ngelihat Harley ini kan kayaknya mainan-mainan yang kayaknya keren banget kalau dikecilin. Nah, makanya kita coba produksi ini. Mini Davidson dibuat dari motor replika Honda Gorilla buatan Cina yang bermesin 125cc. Sebagian besar komponen yang melekat pada motor mini ciptaan pria asli Jakarta itu adalah produk buatan Indonesia. Mulai dari fairing, spakbor, stang hingga knalpot. Fairing, spakbor, depan belakang, box kanan kiri, terus tutup spakbor, knalpot. Knalpotnya produksi Purbalingga ini. Kita memang minta desain yang seperti ini dan mereka bisa bikin kok. Aksesoris fairing, spakbor, dan box motor Mini Davidson cukup menarik perhatian. Bagian-bagian itu berbahan dasar High Flex yang merupakan buatan lokal. Kelebihan bahan High Flex buatan lokal relatif lebih lentur dari serat fiber pada umumnya. Sebenarnya dibilang temuan kurang tepat, cuma kita bisa nemuin formula resinnya yang bikin dia bisa lentur, lebih fleksibel dari fiberglass, dan nggak menutup kemungkinan untuk dipakai di industri-industri otomotif lainnya. Mini Davidson mulai diproduksi oleh Gandhi sejak November 2019. Meski belum diproduksi secara massal, namun motor mini ini telah diminati oleh sejumlah pecinta kendaraan roda 2. Kita harus jadi pionir. Kebiasaan kita itu kan nunggu apa nih yang terbaru, apa nih yang terbaru. Nah, saya ngambil di sisi itunya, untuk di sisi marketingnya. Jadi berusaha nimbulin sesuatu yang baru, tapi lu punya pride di Indonesianya. Meski bisa dipakai berkendara, namun untuk saat ini penggunaan motor Mini Davidson masih sebatas mainan hobi. Motor unik ini masih belum dilengkapi dengan kelengkapan regulasi berkendara di jalan seperti nomor seri motor kendaraan. Mini Davidson memang unik. Mungkin secara bentuk, boleh dibilang motor mini ini masih menumpang ketenaran motor legendaris produksi Amerika Serikat Harley Davidson. Namun pemakaian komponen lokal pada Mini Davidson membuat Gandhi optimis produknya mampu menjadi pelopor di industri otomotif rumahan. Karena targetnya memang pengen ngegandeng UKM-UKM yang industri rumahan sebenarnya. Biar mereka jalan, sama-sama kita jalan, naikin nama Indonesianya sih sebenarnya.